Mari. Ayo, ayo. Udah lari dapat diburu. Masih kurang. Siapa tahu. Ayo pasang, Mas. Pasang. Mumpung masih berputar. Ayo. Beteng 100. Apa 500? Wah. 100. Apa 500 aja? Mas. Burung deh. Ayo. Prak prok prak prok dikaprak dikoprok koprok. Jangan kutuker biji mata. Pasangan baru mau dibuka. Ayo. Lagi ada buka deh Bang. Ayo jangan mau. Amat buka aja. Doain Bang deh, doain. Tunggu. Apa lagi nih? Dapat deh. Iya. Dapat deh. Udah. Mau jadi ular deh. Kau pasangan? Ayo Bang buka Bang. Kita mulai buka. Ayo. Buka. Abang. Ya. Dasar badan lagi dingin. Tahu. Dengar Bang pulang deh. Bagaimana sih? Sial. Apes. Gua lihat lu Sim. Makin main makin kalah. Makin kalah lu makin main. Ah, lu. Anggap enteng gue. Kalau gue menang lu gak banyak komentar. Dasar mata duitan. Bah, gampang lu aja bakal menang. Pasin Bang. Gak percaya. Lu pulang, gadein bini lu bakal modal. Gua mau lihat menang apa kalah. Bisa aja lu. Iya. Sam, bener. Lu gak tanya. Tampang lu pasti kalah. Kalau mau menang, sana pulang ambil modal. Setan. Kecanduan judi, barang yang berharga di rumah ini semua sudah habis. Masa kalung kenang-kenangan anakmu pun mau kau pertaruhkan? Kau tega. Aku cuma pinjam. Sebentar pasti ku kembalikan. Anak kecil pun tidak akan percaya omonganmu. Sekarang beras saja sudah ngutang. Bukan kau memikirkan, malah judi. Judi. Pandanglah anak kita itu. Kuharap kembalikan kalung kenang-kenangannya. Kumohon kau jangan judi lagi. Demi masa depan anak kita. Sadarlah, Bang. Ah. Ya. Apa? Pasangan baru 1000. Kocokan baru. Pasang kepiting, pasang pas kembang. Mata juling, uang melayang. Ayo pasang. Gila, kolong di batang juga. Ayo pasang. Ya, tambahin deh. Ada buka? Ayo buka dong. Buka. Iya, ada buka dong. Ada lama. Ya. Burung.
ya. Jadi bini digadein. Gila. Sudah diam perempuan bisanya cuma nangis saja. Kok judi habis-habisan? Daripada mati kelaparan, lebih baik aku bunuh diri bersama anakku. Mau mati? Matilah. Jangan banyak omong. Daripada hidup sengsara terus, lebih baik aku mati juga. Kasihanilah. Ini, Pak. Uang saya terakhir. Terima kasih. Kenapa mau bunuh diri? Sulit untuk dikatakan. Judi mencelakakan diri. Nah, kau mempunyai anak dan istri kan? Kalau kau mati, siapa yang menghidupi mereka? Hal ini tidak dapat kuurus. Aku tidak berdaya untuk hidup selanjutnya. Jika kau mau menurut petunjukku, pasti kau akan mendapat jalan hidup yang lebih baik. Dengan cara apa, Pak? Di sebuah gua siluman tinggal seorang guru yang memiliki ilmu-ilmu gaib. Kau dapat mencari dan berguru padanya. Setelah kau miliki ilmu itu, segala kesulitan dapat diatasi. Perjalanan ke situ penuh rintangan dan mara bahaya. Biar bagaimanapun aku akan mati. Aku ingin coba. Dalam perjalanan ke sana, kau akan temui suatu tanda. Di situ tertulis segala peraturan-peraturan yang harus kau taati. Jika tidak, kau tidak akan diterima sebagai murid. Apa kau sanggup? Apapun kesulitannya, akan kuhadapi. Jika demikian, terimalah ini sebagai tanda pengenal. Berikan kepada sang guru sebagai tanda bukti.
kepada siapa yang mau masuk ke gua ini untuk berguru, wajib meloncat-loncat dengan satu kaki atau berjalan merangkak dengan kedua tangan dan kaki. Diam ya manis, diam sayang, tidak apa-apa, diam. Jadi, adikku yang suruh kau datang kemari. Ya. Berikan suling itu. Ikutin jalan ini. Nanti kau akan ketemu tempat tinggalku.
Guru, aku mohon supaya bisa diterima menjadi murid. Telah lolos dari segala ujian. Karena aku memandang pemilik seruling itu, ku terima engkau sebagai murid. Ah, ada barang nih. Cari siapa, Neng? Bang Kosim. Bang Kosim. Kosim. Apa dia ada di sini? Oh, sudah lama dia tidak ke sini. Iya. Apa tidak sama saya saja, Neng? Oh. Kosim, kaulah satu-satunya muridku yang kumandikan di pancuran emas. Makanlah sirih itu sebagai kebiasaan. Lipatkan tanganmu sebelum membaca mantra. Imas, bagaimana? Apa suamimu sudah pulang? Tak kusangka, begitu saja suamimu menghilang. Kita senasib, sama-sama sial. Kalau aku kematian suami, tapi kau kehilangan suami. Neng, ayo Neng. Yuk. Ini kau tinggal mempelajari bacaan mantra yang terakhir. Setelah itu, baru kau bisa merubah dirimu menjadi babi. Tapi harus memenuhi 3 syarat. Syarat-syarat apa itu, Guru? Pertama, setelah jadi babi, kau tidak boleh mengambil uangnya orang miskin. Kedua, kau tidak boleh rakah. Ketiga, kau harus mengorbankan sesuatu yang sangat kau sayangi. Barulah ilmu itu sempurna. Kau sanggup? Telah dipikirkan benar-benar? Kau harus mengorbankan sesuatu yang sangat kau sayangi? Makanlah ikan itu.
Naya taandapan mungkin mana mengaji ilmu kang langka ing dunia mencala putra manjalma. Manjalma, kalau engkau kepingin kembali merubah dirimu menjadi manusia, bacalah mantra ini. Andapan kang lagi muja, ilmu kang langka ing dunia. Ayuha hudar busana, mencala putra manungsa. Terima kasih atas kemurahan guru. Hop. Pergunakan sarung ini waktu kau ngepet. Dengan pandangan matamu, barang-barang yang kau inginkan akan pindah ke dalamnya. Terima kasih atas pemberian guru. Pantangan ilmu ini hanya satu, ialah suara azan. Ilmu ini akan musnah bila mendengar suara itu. Dan usahakan, jangan sampai bertemu dengan monyet. Ingat, camkan dalam hatimu. Ya. Kematiannya sangat mengerikan. Kemarin malam aku bermimpi seekor babi menggigitnya. Paginya ternyata anak kita sudah mati. Aku pun tidak tahu kenapa. Harus mengorbankan sesuatu yang sangat kau sayangi. Sesuatu yang sangat kau sayangi. Sudah lama kau tidak pulang. Kemana? Aku belajar dagang di kota lain. Aku ada sedikit keuntungan, makanya aku pulang. Dengan harapan di hari kemudian, supaya hidup kita tidak kekurangan, dan aku tidak akan menyusahkanmu lagi. Sepeninggalmu untuk menyambung hidup, aku berjualan. Meski begitu, aku masih punya utang. Aku harap kau secepatnya melunasi. Ya. Kau pulang duluan dan jaga anak kita baik-baik. Aku ada urusan. Sebentar ku kembali, ya. Dan pasti akan kulunasi semua hutang-hutangmu. Pasang. Sudah lari dapat dikejar. Pasang baru. Nasib orang siapa tahu. Pasang, ayo. Pasangan baru. Ayo, pasang baru. Pasokan baru. Loh, kok ada babi pengen judi? Hus, hus. Pasang baru. Mati lodok loh. Pantesan gua kalah. Buka, buka. Tai babi. Aduh. Ini semua pasti kerjaan lu. Sembarang anak jangan ngomong. Lu nuduh gua. Kalau bukan lu siapa lagi? Nih rasain.
pasti lu yang nyolong nih. Ayo, ayo Leda, periksa dompetnya tuh. Semua, Leda. Bikin gara-gara ya. Ayo, Leda. Mau coba-coba? Si dia yang nyolong. Ayo, ayo periksa dulu. Aneh. Andapan kang lagi muja, ilmu kang langka indunya. Kau yang mudar busana, mancala putra, manungsa. Gua denger lu dagang, banyak duit dong. Iya dong, kalau enggak ngapain gua kemari. Ajak dikit ah. Ayo Pak Hasim. Buka. Asik kebangetan. Iya buka, ayo. Iya. Aduh, sayang Sim, gak kena. Lagi lolos. Sayang ya, gak kena. Sip. Nah. Nek, ya, pasangan baru. Benar-benar gua bersih. Buka, ayo buka. Ayo lo, ayo. Sayang meeting. Aja gajah yang nongol. Kipe, rupanya lu yang nyolong. Sialan lo. Bagaimana gue? Mana buktinya? Nih. Cincin begini banyak di dunia. Bagaimana bisa lu nuduh gue? Ah, gue udah lama ninggalin kampung. Dan baru sekarang ini kemari lagi. Bagaimana lu bisa nyangke gue yang curi? Hah? Gue nggak tahu alasan lu. Pokoknya ini cincin gue yang hilang. Ah, omongan lu nggak adil. Jangan-jangan lu sekongkol dengan pencuri tadi. Seenaknya aja lu nyangke gue. Bangsat lu! Ayo, terus, pukul terus! Pukul terus! Ayo hajar, ini, ayo, ini, dingin.
Hanayata andapan. Hanayata andapan. Mung. 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 Mungging wana. Mangaji ilmu. Ka. Ka. Manjala putra. Manjalma. Yang benar dong. Nah. Ayo. Nah. Yuk ke kamar aja yuk. Kamar. Nih mas, nih uang nih, uang. Nah, kali ini aku bisa melunasi utang-utang. Pasti dong, janji laki-laki kan bisa dipercaya. Pak, ajak dong, Ici jalan-jalan beli baju baru. Pasti dibelikan. Ya. Keluarkan. Apa yang dikeluarkan? Apa yang dikeluarkan? Keluarkan dompetku. Bukankah dompetmu tadi ada di sana? Ya, untuk apa disembunyikan? Aku tidak ambil. Jangan main. Cepat kembalikan, aku mau kerja. Sungguh, aku tidak mengambilnya, Bang. Siapa yang main-main? Jangan bersandiwara. Aku tak punya waktu. Sungguh, aku tidak bohong. Di sini cuma kita berdua. Ada siapa lagi yang masuk? Cepat keluarkan. Lu mau duit boleh. Jangan semua isi dompet lu. Ambil. Apa katamu? Gua mau sama lu? Lu pikir gua juga mau duit lu? Udah main, malah nuduh. Mau meres duit gua lagi. Hebat benar perhitungan lu. Keluar! Loh. Tolong! Tolong! Maling? Maling apa? Maling diriku. Ada orang memperkosa aku. Itu malingnya. Ayo tangkap. Ah!
Seneng? Imas, kau pulang saja dulu. Aku masih ada urusan. Ya? Yeah. Mampir dong. Sini, Ma. Kenapa begitu sih? Mau cari siapa? Berapa duit harganya? Hmm? Ah, cuma 1.000. Mahal. Mana? Memangnya berapa? Jadi. Oh, sombong, ah. Wah, ada langganan baru nih. Kelihatannya berduit lagi. Dari kampung barangkali. Siapa sih? Itu tuh. Ngamar, Mas? Hmm. Berapa sih pasarannya? Biasa, Mas. Murah. Cuma 1.000, itu sudah termasuk kamar. Ayo, Mas. Tapi aman ya, nggak bakal digerebek. Awas. Iya. Oga. Gimana sih? Udah pegang-pegang nggak jadi? Anuan. Sok bener sih. Huh. Bang, jadikan sama saya. Harganya boleh. Murah, bayar belakangan. Berapa sih harganya? Gampang. Ya berapa? Terserah. Yuk. Ya, bagaimana nanti deh. Hebat bener mainnya. Kau puas? Ayo. Gimana sih nggak mau bayar? Bayar dong, ah. Dibayar? Duit gua hilang. Enggak, bayar, bayar sekarang juga, bayar, ayo bayar. Ah, bohong, bayar sekarang, bayar. Bayar dulu, bayar. Duit gue hilang, tadi bayar. Ah, gak usah ya, gak punya duit, mau main lagi. Mau lari kemana? Bayar. Dibayar, gak percaya. Bayar dulu, bayar. Itu lihat tuh ada yang bayar. Jadi begini? Biasa, kalah judi. Dasar penjudi. Thank you.
pergi untuk berdagang, pasti aku kembali membawa uang supaya hidup kita lebih baik. Asal abang tidak berjudi lagi, aku sudah senang. Ini tidak usah kau khawatirkan. Sepergiku nanti, kau sediakan baskom berisi air. Masukkan 3 helai daun sirih dan nyalakan lilin di dalamnya, ya. Kau perhatikan baik-baik. Kalau nyala lilin itu tenang, berarti aku selamat. Jika nyalanya bergoyang tanpa angin, berarti aku dalam bahaya. Segera kau tiup lilin itu, aku akan selamat. Jika lilin mati tanpa sebab, berarti aku mati. Perhatikan sungguh-sungguh. Kau berdagang, kok banyak yang aneh-aneh? Dagang apa sih? Kau jangan banyak pertanyaan, turuti saja perintahku. Terima kasih. Selamat siang. Selamat. Hei, kau mau cari siapa? Mau lihat keramaian. Kalau mau lihat, di luar saja. Iya. Wah, akhirnya sampai juga. Iya, persenannya tentu besar nih. Aduh, ya. Kakiku. As, bro. Kenapa? Paku. As. Aduh. Oh, cabut, Kang, cabut. Wah, sini, sini, Kang. Sini, Kang. Aduh. Oh. Lari. Wah, mana? Wah, gua sini apa? Lari kemana? Nah, ayam. Sini apa? Ayo cari, cari. Baik. Wah, berabe. Mana nih? Sini apa? Cari, cari.
Hanayata andapan. Hanayata andapan. Mung. Mung. Bahaya ya. Mung. Munging wana mengaji ilmu. Ing dunya mancala putra manjalma aneh bisa kembali sendiri. Habis berak kali. Iya. Memang dasar babi tahu diri. Ah, ikat Kang. Yang kenceng Kang. Oh, jangan sampai lepas lagi nih Kang ya. Yang kenceng. Iya. Ya. Bareng dong. Tembok, Kang, tembok, Kang. Tang. Hati-hati, Kang, hati-hati, Kang. Aduh. Ya buka iketannya, Kang. Pegel. Kenceng banget ikatannya nih. Tunggu. Biar aku potong dulu. Oh iya. Baru lu siram. Biar bulunya rontok. Nah. Oh ya orang gak pernah potong babi aja.
ini bukan babi ngepet. Apa mataku yang sudah lamur? Apa masih sekolah? Sudah tidak lagi. Pak, sayang sekali. Mari merokok, Pak. Terima kasih. Silakan. Bagaimana perusahaannya? Apa cukup maju? Oh, perusahaan saya cukup maju, Pak. Mari, terima kasih. Terima kasih. Ramai ya pestanya? Oh, biasa saja. So, kalau nenek dapat pinjam uang, berobat ya. Biar cepat sembuh. Hah? Tangkap! Ngepet! Tangkap! Babi ngepet! Babi ngepet! Tangkap! 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 Babi ngepet! Babi ngepet! Awas! Babi ngepet! Tangkap! Tangkap! Babi ngepet! Babi ngepet! Tangkap! Tangkap, ngepet, babi ngepet, tangkap, tangkap, babi ngepet, tangkap, ngepet. Ici, jangan main-main lilin, ayo makan. Jangan-jangan setan.
Sebenarnya apa yang terjadi? Di jalan aku ketemu perampok. Uangku dirampas. Untung bisa bela diri. Hanya sedikit kena pukulan. Apanya yang sakit? Sebentar juga baik. Pak? Kenapa, Pak? Tidak apa-apa. Oh ya, waktu aku sedang pergi, apa kau sungguh-sungguh menjaga lilin ini? Pak, waktu ibu masak, Ici pernah main-main lilin ini. Nakal amat sih. Kau boleh main apa saja, tapi jangan lilin ini. Mengerti? Awas ya, lain kali jangan. Kau juga, kenapa kau tidak jaga baik-baik lilin ini? Aku sedang makan. Kemudian aku lihat lilin itu bergoyang. Bukankah aku sudah meniupnya? Ingat, kalau aku sedang pergi, kau jaga baik-baik lilin ini. Sebab ini menyangkut nyawaku, Imas. Iya. Yeah. Siapa? Saya, pamong desa. Kosim ada. Silakan. Sim, sekarang kampung kita terdapat babi ngepet. Hati-hati jaga rumahmu. Ya, ya, ya. Kaki babi telah dipukul. Seandainya kau besok melihat orang yang berjalan pincang, dialah babi ngepet. Barang siapa dapat menangkapnya akan diberi hadiah. Baiklah, Sim. Aku masih mau ke sebelah. Hati-hati saja mencegahnya. Iya. Yeah. Bang, sebenarnya apa yang kau perbuat? Kau begitu gelisah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Benar? Ya. Kau babi ngepet. Kenapa abang lakukan itu? Apa tidak ada jalan lain menurut abang yang lebih baik daripada ngepet? Sudah terlanjur. Jika abang tidak lakukan lagi, kehidupan kita tidak akan lebih baik dari semula. Babi ngepet ini betul-betul gila. Masa di tempat pesta masih saja ngaco. Benar-benar terlalu. Sayang nggak ketemu gua. Kalau ada gua di sana, pasti gua tangkap. Ah? So ngomong gede lo ah. Biar babi ngepet di depan lo, gak bakalan lo bisa tangkep. Selanjutnya entah siapa ya yang bakal dikerjain. Untung gue bukan orang kaya. Alah, tampang lo aja mana bisa jadi kaya. Pas selamat. 16 17 Nek, dari mana Nek? Nek? Ah? Eh, dari pinjem duit, mau bawa cucu berobat. Berapaan tadi? Tuh. Mampir, Nek. Ngopi dulu.
Nenek. Iya lain kali saja ya. Aduh, berapa nih tadi lagi? Satu, dua. Pokoknya siapa yang jalannya pincang, tangkap dia. Dia pasti babinya. Belas, 15, 16, 17. Satu. Ah, copot. Bagaimana sih nenek-nenek ini? Copot. Besar nenek-nenek. Lupa dah. Udah, gak usah dihitung itu. Ini aja deh. Perhidangan makan nih. Cucu lagi sakit. Aduh, ini anak. Begitu terus, tak mungkin dia ini bisa bertahan. Dia kemasukan setan, aku sanggup mengusirnya. Tapi bayarannya mahal. Mau berapa?
50? 500? 5.000? 5.000? 500? 50?
Ingat, jangan sampai bertemu dengan mereka. Lagi muja ilmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ilmu. Asyhadu an la ilaha kang illallah. Kang ilmu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an
Saja yang diberi mimpi, tapi aku pun terkejut sampai pingsan karena kepala babi yang di dinding berubah menjadi kepala orang dan dia berkata, kembalikan kepalaku, kembalikan kepalaku. Kalau begitu kita harus memenuhi keinginannya. Terima kasih. Dengan begitu arwahnya akan tentram. Iya, yeah, iya, yeah.